Pemirsa, pengurus Partai Perindo Jambi membuka pendaftaran bakal calon legislatif bagi semua masyarakat Jambi. Pendaftaran tersebut gratis serta tanpa mahar politik. Putra-putri terbaik Provinsi Jambi mulai mendaftar menjadi bakal calon legislatif ke kantor Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Jambi. Salah satunya adalah Dewi Handayani. Dewi tertarik maju jadi bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jambi karena Partai Perindo sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sejumlah program seperti perhatian terhadap UMKM dan dunia pendidikan. Perindo sudah menampakkan action-nya untuk mendekatkan kepada masyarakat untuk membesarkan nama Perindo. Bahwa Partai Perindo sekarang sudah membuka pendaftaran untuk putra-putri terbaik di Jambi. Silakan kepada putra-putri terbaik yang ada di Jambi untuk ikut bergabung bersama kami. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Sarolangun juga membuka secara resmi pendaftaran bakal calon legislatif bertempat di kantor Sekretariat Partai Perindo di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ini saya sangat bangga sekali bahwa pada hari ini banyak kaum milenial yang hadir dari fakultas-fakultas kuliah, dari Medan juga. Alhamdulillah, beliaulah yang membawakan Perindo ke depan. Penjaringan bakal calon legislatif dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum agar mendapat bacalek yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.